Oke okay guys, saya Soisir. Oke, kali ini kita lanjutin game Exos Heroes ya guys. Di game ini ada update baru guys ya. Ada fatcore baru kayak biasa setiap hari Kamis nih fatcore baru bakalan muncul ya guys. Jadi ini kayak kemarin juga tim summonnya yang terakhir aku gacha tuh si Scarlet ya guys. Tapi kali ini karakternya bukan waifu guys ya, tapi si Degas guys. Si Degas sudah rilis tema apanya guys ya nih. Beach by the Blue Sea Degas, Fatcore Chance Increase ya, Summer Festa. Kita lihat dulu ya, ini apa-apa aja update-nya guys. Ini mulai tanggal 22 sampai tanggal 29 ya guys, minggu ya. Kamis depan bakalan ada Fatcore Summer Festa lagi. Aku nungguin si ini sih guys ya, nunggu si Bernadette sebenarnya. Cuman ini Bernadette kapan sih rilisnya, aku juga kurang tahu guys kapan. Kalau Bernadette tuh wajib dapat sih guys. Tapi kalau Degas ini nggak begitu sih ya. Udah gitu dia fatcore-nya tier-nya hitam lagi. Ya gacha-gacha iseng aja lah guys ya. Nggak begitu fokus sih. Pasifnya kita lihat dulu nih ya guys. Tapi nggak usah kita lihat di sini. Kita lihat di in-game aja guys ya. Bagusan ya. Oke ini ada harian-harian nih. Nanti aja kita lihat. Intinya nih aku bakalan gacha guys. Gachanya berapa bang? Nggak banyak ya guys ya. Mungkin 2 atau 3 kali aja ya. Karena karakternya ini gimana ya guys? Degas tank sih guys ya. Tank bagus juga sih dia. Cuman dia nggak fated guys. Dia itu karakter ini ya, legendary guys ya. Oke kita lihat dulu ya. Ini di Summer Festa. Jadi kemarin si Scarlet aku udah dapat ya guys. Si apa ini belum dapat guys. Si Degas ya. Keren sih. Tampilannya keren dia ya. Cuman lucu aja nih guys. Masa buka baju tapi bawa tameng sama bawa tombak ya. Maksudnya tombaknya diganti skop pantai kek, shieldnya jadi ember kek, apa kek. Ya sesuai lah ya kan. Agak lucu sih guys ya. Senjatanya gak diganti sama orang ini. Oke pasifnya nih ya. Ada Dragon Knight Blessing, Ice Shower ya. If the caster sama sih. Dia Frosty Bolt juga ya. Sama kayak si ini guys, Scarlet ya. Terus ada When the Battle Starts, Grand Force-nya sama sih guys. Gak ada bedanya nih ya. Gak ada bedanya guys. Ini skill lainnya juga gak ada bedanya guys ya. Cuman ganti di pasif doang ya. Kita lihat yuk skillnya apakah ada yang ganti atau tidak ada yang ganti sama sekali. Kayak si ini guys, kayak si Scarlet. Bisa jadi kayaknya gak ada yang ganti nih guys. Kita lihat ya. Sama sih guys. Iya sama-sama, ini gak ada bedanya nih. Itu dia nge-seal guys. Yang ininya kayaknya sama sih. Ya kayaknya sama guys. Gak ada berubah tuh ya. Oke lah. Dia bagus sebagai tank sih guys ya. Dia punya skill pasif ini nge-share health guys. Oh dia nge-provoke. Bukan share health ya. Salah-salah guys. Yang share health itu si ini guys ya. Chatty ya. Dia nge-provoke kalau ada darah tim yang di bawah 30% guys ya. Oke lah. Kita bakalan gacha guys. Di video kali ini gacha cuman gak banyak kayak aku bilang tadi ya guys. Dan ini ada si fatcore-nya Bernafas juga ya guys ya. Cuman ini gak aku bikin konten kemarin kenapa? Karena aku gak gacha ya guys ya. Aku kurang demen sama si Bernafas yang ini guys. Mau bagus mau enggak aku kurang demen sih guys bocil yang ini. Aku bocil yang aku pingin itu si kalau enggak si ini si Garf itu Ulum, kalau nggak satu lagi yang cewek itu guys, salah siapa lagi namanya lupa lagi aku guys, yang dari yang kekuatannya S kakaknya Anastasia ya guys ya, Batori ampun lupa kali aku guys. Oke ya, kita gacha dulu nih. Sting of Creation-nya aku malas sih guys gachanya ya. Kita lihat dulu nih change-nya ya. Black Moon, Megabon, oke. Ini kalau bisa dapat si Rera sih guys. Aku pengen kali si Rera ya. Rera itu keren guys. Aduh di PvP ada yang punya itu sekali tembak langsung mati karakter aku guys. Gila damage-nya udah speednya kencang ya. Main di luan sekali tembak langsung mati. Oke lah kita gacha mungkin multi 3 kali ya guys. 3 kali atau 4 kali aja ya guys ya. Aku harapi dapat fatcore yang lain sih guys ya. Terutama yang tank-tank tuh kayak si Ulum ya. Atau Fatcore Batori lah ya. Tapi kalau dapat si Degas ya nggak apa-apa juga guys ya. Apa kita tumbal-tumbalan dulu? Sebentar ya guys. Kita tumbal aja dulu di Door to Creation ya. Sebelum gacha nih masa nggak ada tumbal-tumbalnya. Bakalan sial nanti guys. Nah ini ada nih lumayan nih. Kita gacha 4 kali nih ya. Bisa dapat Fated nggak? Kayaknya nggak.
Oke, terus apa lagi nih? Ini ada nih banyak nih. Habisin aja guys. Dapat fated yuk. Dapat lah. Yah, masa nggak dapat 100? Gila memang. Nah, ini ada jam-jaman gini guys. Ini harusnya ada fated nih. Masa nggak ada fated sih? Ah, gila rare semua, parah-parah. Broken guys game-nya. Oke, ini terakhir ya. Nih, ayolah dapat fated ya. Ah, gila guys, lagi sial guys. Apa lagi nih yang bisa kita gacain nih? Gak ada lagi sih guys. Oke, nggak apa-apa gacha di door to creation-nya jelek ya. Semoga nih di recruit-nya nih jangan jelek nih. Ya, please ya game. Kita mulai aja gacha langsung multi pertama ya. Jepret. Ayo. Kayak biasa ya guys, aku nggak langsung skip di sini. Aku skipnya nanti pas orang pertamanya buka jubah ya guys ya. Biasanya kayak gitu lebih hoki sih. Ayo. Bisakah dapet? Oke. Spread. Tuh awal-awal aja sih guys. Nanti bakalan aku skip sih. Ini awal-awal aja nih. Oke. Kita coba lihat nih ya. Ayo ada fight core ya, please. Ayolah, fight core lah. Fight core. Ah. Mana fight core-nya? Malah dapat setan lagi. Oh, kirain satu cuman guys, rupanya ada lagi. Oke, 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 oke. Tenang, tenang, kalem, kalem, kalem. Eh, dapat nih, dapat nih, dapat. Ah, suaranya jelek, guys. Oke lah, kalau begitu. Nero. Si tikus. Yang ketiga nih ya. Ayolah. Suaranya. Mana fate core-nya? Si Bell lagi, udah muak kali dapat si Bell. Ya ampun. Jurus cancel ya, jurus cancel, jurus cancel. Dapat nih. Ayolah, masa door to creation sampai ini sampah juga ah. Nggak lucu lah, lain game ya. Please lain game please. Dapat nih guys, harus dapat nih ya. Suaranya. Ya. Mana lain game? Dapat si kakek-kakek lagi. Nah ini nih. Ayo, lain game. Ya ampun. Aduh capek lah guys kayak gini yang dapatnya. Aduh, aduh. Mau pecah kepala aku rasanya guys. Ah skip aja lah ya. Ini udah ketiga by the way. Ini udah ketiga multi ya guys ya. Aku mau nyimpan size-nya itu untuk Bernadette guys. Aduh. Nah ini nih. Yah mana fated atau fate core? Astaga. Lain game ini fate core sama fatednya mana nih? Astaga, legendary semua dikasih. Ya ampun, mana nih? Ah, gila lah guys, gila, 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 suram, suram. Ah, udah tiga kali lagi. Lanjut nggak ya? Malas sekali mau lanjutinnya guys, yang dikejar pun fatcore-nya Hero Legend kan? Aduh, bingung guys, sumpah lah. Sumpah, sumpah, bingung guys. Lanjut nggak ya? Sekali lagi lah ya, sekali lagi ya. Ya, setidaknya kita masih ada 10.000 size untuk gacain si Bernadette ya guys. Karena kalau Bernadette itu nanti bakalan aku gacha habis-habisin di guys. Habisin semua size juga nggak apa-apa ya kalau untuk Bernadette. Tapi kalau untuk ini enggak lah. Rasanya sayang aja kalau dihabisi ke sini guys. Oke. Nah ini nih. Pas di pintu yang aku buka nih. Cepet. Dapet nih. Ayo. Lain game. Janganlah kecewain ya. Suaranya. Ya. Astaga, dapat si kakek itu berapa kali coba matanya ketutup lagi, bikin ngantuk nengoknya guys. Nah ini nih, dapat nih, dapat lah. Masa nggak dapat sih sama sekali? Gacha multi 4 kali satu pun nggak ada. Masa sih 4 kali multi satu fated pun nggak nyangkut guys? Ya ampun ini, rate-nya apa dituruni ya? Astaga, broken, broken.
Terakhir lah guys ya, tanggung aku. Biar 10.000 aja lah ya. Sesen ya. Aduh, ini ngeselin kali loh guys. Ah, skip aja langsung, bodo amat. Ayolah, satu fated, masa gacha sebanyak ini gak dapet apa-apa loh. Ya betul aja guys, rate-nya dituruni kayaknya nih guys ya. Padahal karakter legendary loh, kenapa harus dituruni coba? Kalau tadi fated si Bernadette, oke lah ya dituruni. Mungkin karena susah dapatnya ya. Karena dia fated kan. Ya ampun, betulan aja loh guys. 5 kali multi. Astaga, satu fated gitu ngobati rasa kecewa aja nih. Masa sama sekali gak dapet nih 5 kali multi. Satu fated aja please, satu fated aja. Ah, udahlah guys, udah. Jangan gacha guys ya, aku sarani jangan gacha ya. Kenapa? Ya mungkin karena aku sial. Tapi ini kalian bisa lihat sendiri ya, 5 kali multi isinya ampas guys ya. Satu fated pun gak nyangkut. Ini pertama kali aku gacha ya guys ya, by the way. Yang gak dapat fated sama sekali ya. Biasanya aku gacha itu dapat fated guys. Mau 2 kali, mau 3 kali itu dapat ya. Bahkan pernah aku sekali itu di Android langsung dapat guys. Ini kayaknya rate-nya mungkin dituruni ya guys ya. Gak tau lah ya. Ah, sudahlah. Kita PvP-an sebentar aja guys ya. Satu game aja lah PvP-an ya. Setelah itu udah kita tutup ya, close. Ini aku ada daily sih by the way ya. Jadi lumayan guys, kita pakai dulu daily-nya nih ya. Kita lawan yang ini, ada yang level 55 nih ya. Nggak usah yang kuat-kuat lah, nggak usah yang kuat-kuat. Ini aja. Itu ya guys ya, saran dari aku nggak usah gacha. Karena yang dikejar pun karakternya si Degas ya, nggak begitu bagus. Terus ya aku udah terlanjur sih tadi, sampai terkorban 3500 ses ya. 5 kali gacha kan, iya 3500. Dan satu fated pun gak nyangkut ya guys ya. Kayaknya rate-nya dituruni ya, kalau gak salah nih ya. Entah aku aja yang sial, entah rate-nya dituruni guys. Karena yang waktu fatcore-nya si Scarlet, aku lebih mudah sih dapetnya. 3 kali kalau gak salah tuh langsung dapet guys. Nah yang ini lebih sial sih guys. Kita bunuh siapa dulu nih? Anastasia, Rahel dulu lah. Mati please. Nice. Ini kalau patah-patah kalian nontonnya guys, sorry ya. Karena emulator aku turunin performance-nya guys ya. Aku takut force close guys. Karena sering force close ya. Gak tau lah ini emulator yang paling bagus sebenarnya apa sih, biar untuk record. Bingung aku guys. Rata-rata emulator bertingkah semua ya. Yang paling bagus sampai sekarang aku pakai ini LD player sih. Itu pun ya harus kayak gini lah guys. Performanya dikurangi sedikit ya. Dan hasilnya gini, patah-patah. Tapi kalau daripada lebih bagus patah-patah gini dibanding apa guys, force close terus ya. Oke. Ngeheal dia, gila, langsung full darahnya. Kita bunuh dulu nih ulumnya. Gak ada mati ulumnya guys. Oke. Yaudahlah ya, kita bantai aja nih. Mati gak nih dua-dua kira-kira? Cepret. Mati guys. Oke, nice. Aduh, gacha nyampas lagi, pusing pala. Oke lah guys, mungkin videonya segini aja ya. Tadi aku ada gacha sedikit untuk fatcore-nya si Degas dan hasilnya nggak dapat ya guys ya. Aku masih nyisain 10.000 size lagi untuk gachain si Bernadette sih guys. Dan saran aku nih ya, saran aku kalian kalau mau gacha itu ya sedikit aja guys, mungkin dua kali aja lah ya. 2 kali 1.400 size sudah cukup. Mana tahu pengen dapat si fatcore-nya si ini guys ya. Mana tahu kalian pengen koleksi Summer Festanya ini. Cuman saran dari aku nggak usah gacha banyak di sini guys ya, karena Degas karakternya itu cuman karakter tank guys, jadi nggak begitu worth it untuk di build ya, menurut aku nih ya. Tapi kalau ada yang mau build ya silakan guys. Karena nanti masih ada fatcore-nya si Bernadette itu yang paling bagus sih guys menurut aku ya. Terus ada fatcore-nya fated si Valentina ya guys. Tapi karakter Valentina aku jarang lihat sih guys. Itu jarang-jarang orang yang punya ya guys ya, sama kayak Jina ya guys. Itu jarang-jarang dapatnya ya. Kalau nggak salah guys ya, kalau nggak salah sekali lagi nih ya. Setahu aku, karena beberapa battle aku jarang lihat, karena mungkin dia jelek ya, nggak dipakai. Dan ya memang dia jarang lihat sih. Aku jarang lihat orang yang punya si Valentina guys ya. Dan ya dia nanti bakalan keluar fatcore-nya juga, cakep-cakep sih guys. Karakternya yang cewek cakep-cakep ya, yang Summer Festa nih. Ya kira-kira gitu aja guys videonya ya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe kayak biasa ya. Dan jangan lupa cek video lainnya, nanti aku taruh di end video
Nvidia aja. Oke, guys. Dan kita akan bertemu lagi next video. I love you semuanya. Bye-bye.